Kentang goreng akan terus terbang ke Hong Kong. Teman-teman semua pasti tidak merasa asing dengan yang namanya kentang goreng. Dan pasti banyak di antara teman-teman yang sangat menyukai dan bahkan hobi makan kentang goreng. Nah, ini ada kabar gembira khususnya untuk teman-teman yang ada di Hong Kong ya. Kentang goreng akan terus terbang ke Hong Kong. Toko makanan cepat saji. Toko makanan cepat saji Hong Kong meyakinkan bahwa ada pasokan kentang goreng yang cukup di kota setelah gerai Taiwan dan Jepang melaporkan kekurangan. Pandemi mengganggu rantai logistik global dengan kentang menjadi produk terbaru yang terpengaruh. Hong Kong Mos Burger mengatakan memiliki pasokan kentang goreng yang stabil. McDonald mengatakan hal yang sama, tetapi menambahkan bahwa mereka akan memantau dengan cermat rantai pasokan global untuk memastikan pasokan makanan yang stabil di tengah epidemi COVID-19. Taiwan Mos Burger mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka telah mulai mencetak kentang goreng karena penundaan transportasi kargo laut. Toko terus menjual kentang goreng sebagai produk individu, tetapi tidak lagi menyediakan dalam set makanan. Sebelumnya, pada bulan Desember, McDonald's Jepang mengatakan hanya menjual kentang goreng berukuran kecil selama seminggu untuk menghindari kekurangan. Akibat banjir skala besar di dekat pelabuhan Vancouver dan krisis rantai pasokan global yang disebabkan oleh pandemi virus corona, ada keterlambatan pasokan kentang, katanya dalam sebuah pernyataan. Perusahaan mengatakan telah mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pelanggan masih dapat memesan kentang goreng, meskipun pengadaan bahan sumber daya yang stabil terbukti sulit. Jadi teman-teman tidak perlu ragu lagi atau mungkin takut, karena hobi kentang gorengnya tetap bisa dinikmati di Hong Kong. Karena dipastikan kentang goreng tetap terbang ke Hong Kong. Tetapi teman-teman juga harus bisa menjaga kesehatan ya, harus membatasi seberapa banyak yang kita makan, karena kentang goreng itu sangat berminyak, karena digoreng dengan cara banyak minyak gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa membatasi atau mengontrol diri ya, waktu memakannya, karena kadang kita lupa, saking senang atau saking sukanya makan kentang, sehingga kita lupa untuk menjaga kesehatan. Oke, terima kasih teman. Semoga teman-teman tetap sehat dan bahagia selalu.